Tribuner, selamat siang, sore, siang menjelang sore. Nah, sekarang aku lagi di Yayasan Ibadurrahman Jambi, nih panti asuhan Ibadurrahman Jambi tuh. Terletak di Jalan Sunan Kalijaga, Lorong Dinar nomor 78 RT 4 Kelurahan Simpang 3 Sipin. Nah, Tribuners tuh. Sekarang lagi di sini. Nah, tadi barusan ngobrol sama ibunya, ibu pengasuh. Dan keren banget Tribuners, ini tuh dibangun dari impian sepasang suami istri yang ingin punya anak asuh gitu Tribuners tuh. Keren banget, disitu ada masjidnya. Ada masjidnya, ini juga kamar. Ke kantor, ini rumah pengasuhnya nih Tribuners. Suasananya lagi siap-siap mau sholat asar, Tribuners, tuh keren banget. Tuh, keren banget. Ini ada tiga bedeng. Nah, per bedeng ini ada dua kamar, Tribuners. Tuh, mungkin bagi Tribuners yang ingin berdonasi bisa langsung ke lokasi Tribuners gitu. Untuk di sini sekarang ada sekitar 60 anak asuh. Dan 20 diantaranya itu laki-laki. Gitu. Nah, ini suasananya. Lagi mereka ada yang udah di masjid, ada yang lagi baru mau siap-siap salat, lagi mau siap-siap untuk salat asar dan lain sebagainya. Ini dibangun atas dasar impian dan gadai ya Tribuners ya, tuh menggadaikan sesuatu untuk bangun ini karena memang niat awalnya itu ingin membantu orang-orang yang tidak punya. Nah, di sini tuh disekolahkan SD, SMP, SMA, bahkan ada juga beberapa yang sampai kuliah gitu Tribuners. Keren banget. Mungkin bagi Tribuners yang ingin berdonasi